Desa Jatilui di Tabanan, Bali, setiap pagi menawarkan panorama sawah berundak yang lebih menyerupai pahatan alam. Air irigasi pun seakan tidak pernah berhenti menyemai hamparan sawah yang berada di antara lembah dan perbukitan Gunung Batu Karu. Subak atau sistem irigasi pertanian di Bali sudah diterapkan sejak abad 11. Sistem ini menjamin pembagian air secara adil dan merata di kalangan petani. Subak dibuat berdasarkan kondisi permukaan tanah yang terasering serta lokasi sungai yang curam dan cukup jauh dari persawahan. Kondisi ini membuat para petani harus bergotong royong dengan menghimpun diri ke dalam organisasi bernama Subak. Setiap petani di Bali dipastikan anggota Subak. Sebagai organisasi yang otonom, Subak dipimpin pekaseh atau ketua Subak. Berbagai persoalan, dari masalah kekeringan hingga hama yang merugikan petani, dibahas melalui Subak. Organisasi Subak mempunyai awik-awik atau peraturan, termasuk mengatur jadwal tanam padi agar mendapatkan hasil panen maksimal. Dan pengurus Subak selalu berkoordinasi dengan lingkungan sekitar sebagai bentuk toleransi terhadap situasi yang menimpa di luar wilayahnya. Sesungguhnya Subak tidak sekedar organisasi yang mengatur irigasi pertanian di Pulau Dewata, melainkan perwujudan harmonisasi masyarakat agraris yang religius. Karena itu, setiap kegiatan pertanian selalu diawali dengan ritual khusus di pura sawah yang disebut Pura Uluncarik atau Budugul. Ini merupakan persembahan kepada Dewi Sri, Dewi Kemakmuran dan Kesuburan. Selama bertahun-tahun, kalangan akademisi melakukan penelitian terhadap Subak. Wayan Windia, guru besar Universitas Udayana, menilai religius pada sistem irigasi Subak merupakan cerminan konsep Trihita Karana, yaitu hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Pada intinya, konsep ini menegaskan bahwa alam tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Jadi Subak itu adalah sebuah perkumpulan petani pengelola air irigasi dalam suatu hamparan sawah tertentu dengan batas-batas alamiah. Di sana harus ada sebuah pura minimal dan harus ada sumber air dan dia itu otonom, tidak di bawah supervisi atau instruksi dari kepala desa atau adat. Nggak. Dia otonom mengelola sawahnya sama dengan otonomi desa adat gitu. Keberadaan Subak yang berperan menjadi pelindung kawasan hijau sekaligus ketahanan pangan membuat UNESCO pada 20 Juni 2012 menetapkan Subak sebagai salah satu warisan dunia.
Sesungguhnya ini penantian panjang selama 12 tahun setelah pemerintah Indonesia dan Bali khususnya berupaya menjadikan Subak sebagai warisan dunia. Tugas berikutnya yang tidak kalah berat adalah menjaga kelestarian Subak yang berada di tempat tujuan wisata dunia, Bali. Ritual melukat di Pura Tirta Tempul senantiasa memberikan getaran spiritual masyarakat Bali. Sejak pagi hari, satu persatu warga mencebur ke kolam pemandian. Mereka percaya kesucian air mampu untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif. Upaya memuliakan air merupakan bukti kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya air bagi kehidupan. Dari sumbernya di lereng bukit, air Tirta Empul mengalir turun ke Sungai Pakerisan. Sepanjang daerah aliran Sungai Pakerisan, lahan pertanian begitu subur dan menjadi objek tontonan wisatawan. Bahkan di Tegal Alang, pertanian dan sistem irigasinya diperlihatkan secara atraktif. Pengakuan UNESCO terhadap Subak sebagai warisan budaya dunia ikut memicu wisatawan mengunjungi areal pertanian. Sistem irigasi bernama Subak tidak pernah berubah. Air irigasi yang menuju hulu dimasukkan ke bendungan Empelan. Sebelum dialirkan ke petak sawah, air harus melalui saluran irigasi induk dan kolam pembagi tersier. Begitu detil pengelolaan irigasi perairan tradisional, sehingga terlarang bagi petani Subak untuk mengubah bendungan. Dalam sistem Subak, petani terikat dalam sebuah wadah dan memungkinkan terjadi proses transformasi nilai budaya, ekonomi, serta teknologi. Keterkaitan tersebut memunculkan kebersamaan sekaligus menghindari konflik. Bahkan sering terjadi kebiasaan saling pinjam air antar bendungan. Ada pula yang memberlakukan kebijakan sistem pelampias, yaitu memberikan tambahan air bagi sawah di hilir. Subak sesungguhnya simbol demokrasi petani dalam mengelola irigasinya. Keseharian keluarga Wayan Wiryana seperti halnya sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kecamatan Penebel Tabanan. Secara turun-temurun, mereka menjalani profesi sebagai petani. Peranan mereka memberi gambaran jelas bahwa Tabanan merupakan lumbung beras.
Di kawasan Catur Angga Batu Karu misalnya, ada 10 organisasi subak. Jika 10 subak itu digabung dengan 3 subak di daerah aliran Sungai Pakrisan Gianyar, luas areal persawahan mencapai 1.000 hektar. Namun demikian, keinginan melestarikan subak tidak sama persis dengan fakta di persawahan. Kian melambungnya nilai ekonomis tanah di Pulau Dewata sebagai kawasan pariwisata, serta pendapatan petani yang tidak sepadan dibandingkan biaya operasional merupakan persoalan krusial yang membayangi kelestarian subak. Secara perlahan, roda zaman menggerus areal pertanian. Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali kehilangan 9 subak dengan masing-masing subak mengelola sawah di atas 50 hektar. Total, dalam 5 tahun terakhir, Pulau Dewata kehilangan 1.000 hektar sawah. Kini, di Bali tersisa 84.118 hektar sawah yang tersebar di 2.345 subak. Di Bali rata-rata sekarang lebih dari 1.000 hektar sawah hilang tiap tahun. Ya, itu menunjukkan bahwa petani itu tidak suka bertani, kan? Jadi harus dibuat kondisi agar dia suka bertani. Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, sejak 2006, pemerintah kota Denpasar memberikan subsidi untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB terhadap tanah masyarakat yang berlokasi di jalur hijau. Subsidi berfungsi agar masyarakat mempertahankan lahan untuk pertanian. Pemerintah Provinsi Bali juga berkepentingan menjaga kelestarian subak. Perlindungan nyata pemerintah Bali terhadap subak maupun warisan budaya lain segera diwujudkan tahun 2013 dengan membuat proyek rintisan. Kelak akan ditetapkan kawasan subak abadi atau lahan sawah murni yang tidak boleh dijamah untuk kepentingan lain. Kehadiran burung-burung yang berterbangan di areal persawahan
bisa menjadi penanda keseriusan semua pihak untuk melestarikan Subak sebagai warisan budaya dunia.